Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Sebuah rumah Gang Raja Wali 2, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Minggu malam hangus terbakar. Diduga api berasal dari arus pendek listrik dari lantai 2 rumah tersebut. Api dengan cepat menghanguskan rumah milik Ani yang berada di Gang Raja Wali 2 Minggu malam kemarin. Jalan sempit serta minimnya air di sekitar lokasi membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Beruntung upaya petugas pemadam kebakaran dibantu warga sekitar membuahkan hasil, sehingga tidak sampai 2 jam api berhasil dijinakkan. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, api terlihat membesar dari lantai 2 rumah, terjadi setelah salat tarawih dan diduga akibat arus pendek listrik. Tahunya di pojok-pojok. Di rumah, di rumah sini. Gimana Pak awalnya Pak? Awalnya gimana Pak? Awalnya aku kurang tahu. Ada berita kobongan-kobongan, langsung naik ke atas. Api besar sekali. Besar sekali Pak? Bu, pertama macam mana sih Bu? Kejadiannya Bu? Saya pun tak tahu, saya ini baru pulang. Saya telepon suami saya. Awalnya ada meledak-meledak enggak Bu? Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun harta benda yang ada di dalam rumah tak mampu diselamatkan pemilik. Dari Pontianak, Uun Yuniar melaporkan.